Ini kita ada di sumber. Ini proses pembuatan arak. Penyulingan ke sana. Dia warik lagi bentuk segitiga. Ke sana. Tapi mati dapur ini. Kenapa, Om? Anu mamanya dan anak di kampung. Oh, kampung. Iya. Nur Siti pergi kampung ya? Iya, pergi. Nanti juga ke sana. Di sana. Dia pergi kuliah lagi, pergi kuliah lagi di sana. Pas saya cek-cek dari sana, tidak ada. Oh, itu dia sambil mengalir ya. Itu sumber air. Sana. Ini kulihat naik dari sana ke sini. Bisa buka kain ini? Itu palu itu. Ah, kosong. Kosong. Apa nih? Mari. Hei, kami cari penambahan. Sama dulu. Selamat Bang Merbau. Beli arang kan? Selamat lagi tuh hari ini. Nah, setelah di dalam jergen itu yang menetes berapa hari baru boleh? Penuh itu jergen. Penuh jergen itu. Iya, setelah itu kapan boleh diminum? Sekarang bisa jeruk, sekarang bisa langsung. Lagi yang turun situ. Nah, ya. Oh, ini yang minum di sini. Ini. Tapi yang itu bisa yang panas. Tradisi floresan begini. Tidak boleh pakai gelas. Tidak boleh pakai gelas. Kalau minum pakai tempur. Berarti kita sampai kita yang begitu. Sudah. Yang kayak air saja. Ini saya dari jam 3 tadi. Ini udah periuk, mau habis satu. Tapi itu yang mengalir saja masuk jirgen itu sudah. Oh itu yang masih ini. Sudah jadi itu? Ya jadi, tapi belum waktunya nih. Masih diinginkan dulu. Ya, enggak masih keluar. Pastor. Ini ya. Datang nggak ini? Kita ini berdiri dulu. Sibuk bukan jalan. Oke, baik. Kita kalau masih di pondok ini harus begitu. Di tungkunya memang itu. Itu berarti orang tukang minum masuk ke dalam, kalau yang tidak tukang minum ya. Masih di luar saja. Masih di luar saja. Kita ada di sumber. Dari sumber air sudah dekat ini. Jadi sudah tambah lagi. Itu. Kalau bawakan bapakmu. Besok. Hah? Besok rencana. Ini botol besar keluar.